Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya berada di gerbang tol Palindra yang ada di kota Palembang, di mana tempat saya berdiri ini sekitar 600 meter dari jalan lintas selatan kota Palembang yang merupakan titik awal tol Palindra. Keadaan di jalan tol Palindra ini sekarang sedang sepi. Kemudian di bagian ini kelihatan ada jembatan tol Ogan 3 di radius sekitar 2,5 km, jadi ada di kejauhan sana. Nah, sementara gerbang tol setelah awal masuknya tol kemudian tempat saya berdiri di flyover ini sekitar 300 meter ke arah Indralaya. Nah, panjang tol Indralaya sendiri sekitar 22 km, jadi banyak teman-teman yang menempuh perjalanan ini di sekitaran 30 menit. Jadi kalau selama ini ada kemacetan di jalan lintas Sumatera atau lintas timur Sumatera, nah sekarang tidak banyak lagi ditemui kemacetan-kemacetan yang terjadi di jalan lintas Sumatera yang ada di Palembang Indralaya. Ada beberapa kendaraan, namun banyak ditemui atau banyak sekali kicau-kicau burung yang ada di lokasi ini. Nah, kemudian ini jalan perkampungan yang menuju jalan lintas Sumatera atau Palindra, di mana jaraknya sekitar 1,5 km di jalan perkampungan penduduk. Ini kelihatan tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat, hanya ada 1-2, jadi arahnya sedang sepi, baik dari Palembang atau dari Indralaya. Namun enaknya di sini banyak sekali persawahan kiri kanan dan ada sebagian perkebunan, ya kelihatannya perkebunan sawit. Nah, ini suasana pintu tolnya itu ke ujung sana ke arah Indralaya, kelihatan sepi. Nah, harapannya tentunya saat penggunaan atau menggunakan jalan tol ini untuk lebih hati-hati untuk tidak terjadinya hal yang berdampak buruk bagi kita. Nah, demikian saja untuk pantauan kali ini. Nah, mudah-mudahan ini ada sedikit manfaat bagi kita semua. Kita dukungan kepada channel kami, tentunya kami sangat berterima kasih, dan mudah-mudahan ke depan channel ini akan lebih banyak memberikan informasi dan lebih berkembang lagi ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.